Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, saya Ismaili Malik. Baik, dalam video kali ini saya ingin tunjukkan cara-cara untuk kita tukar SSID name ataupun nama wifi dan juga password wifi untuk router D-Link TM Mini 5 yang warna hitam tu. Saya akan menggunakan smartphone, saya tak menggunakan PC sebab sebelum ni saya menggunakan PC saya jadi hang. Okey, sebelum tu kita make sure lah kita connect dengan wifi rumah kita ataupun wifi router D-Link tu. Okey, korang boleh tengok kat sini lah. Okey, sama dengan wifi tu macam ni, saya dah connect. Saya connect yang 5.0 GHz. Okey, kita connect, membuka Google Chrome. Okay, korang masukkan IP address dekat search ni. Okay, IP address dia adalah 192.168.0.1. jadi IP address ni korang boleh tengok dekat belakang router tu lah. Okay, tekan ni. Okay, dia akan terus masuk sini, di link DIR-X1860Z atau dia punya modem. Okey, dia punya username tmadmin. Password korang perlu tengok dekat belakang router tu. Jadi dia ada tulis password iaitu admx xxxx. Okey, apa yang dimaksudkan dengan XXXX adalah last digit of main ID. Jadi kalau korang lihat dekat korang punya router tu, belakang tu ada main ID, ada barcode main ID tu. So bawah tu korang tengok last 4 digit, A04E. Kalau macam saya punya A04E. Jadi gantikan XXXX tu dengan A04E. Jadi dia punya password adalah ADM@A04E. Okey, kemudian korang tekan confirm. Okey, dah masuk web UI untuk router D-Link ni. So kat sini ada status, network, security, application, administration. Jadi dalam video ni saya nak tunjuk just network saja. Okay, network. Cara-cara kita nak tukar nama SSID. Okay, kalau nama SSID yang asal, kalau korang tengok dekat belakang router tu dia tulis D-Link-XXXX. Itu kalau yang 2.4 GHz. Kalau yang 5 GHz, D-Link-XXXX-5G. Dia dah tulis 5G lah. Ok, di password wifi dia PASSWORD. Ini adalah default daripada kilang. So kita nak tukar SSID ni, dan juga kita nak tukar wifi password. Cara dia, kita tengok dekat sini network link. Kita tengok kat network, kemudian pergi dekat WLAN. Korang buka SSID setting. Ok, kat sini nampak dia tulis wireless spectrum 2.4 GHz. Choose SSID, SSID 1. Ok, kemudian dia ada maximum client, maksudnya device yang boleh connect dengan router ni maximum adalah tipe 2 device. Ok, SSID name ni dia. Ok, macam saya dah tukar SUN33-2.4 GHz Mini 5. Saya dah tukar. Asalnya macam saya sebutkan tadi lah, korang boleh tengok dekat belakang router tu. Ni saya dah tukar just. Korang tukar kat sini mengikut nama SSID yang korang nak, kemudian tekan submit. Lepas tu nak tukar password, pergi kat security. Ok, nampak tu yang pertama tu wireless spectrum 2.4G, SSID, SSID 1. Ok, ni authentic type WPA 2-PSK. Ok,
Okay, ni dia WPA pass phrase ni. Ni dia korang perlu tukar ataupun kita panggil password lah, password wifi. Jadi macam ni saya dah tukar. So kalau korang nak tukar, korang padam yang asal, korang type yang baru lah. Okay, nanti dia akan beritahu password strength tu medium ke, low ke, high ke, eh. Dan last sekali korang tekan submit. Okay, lepas submit korang log out. Okay, semua sambungan lepas tu akan terputus. Jadi korang kena connect balik. Sama ada korang menggunakan PC ke, menggunakan smartphone ke masa tu, korang kena connect balik menggunakan SSD name yang baru dan juga password yang baru. Okay, jadi ini adalah cara untuk kita tukar password ataupun tukar SSD name unify router yang jenama D-Link tu, yang warna hitam tu. Okay guys, jadi itu saja tentang cara-cara untuk kita tukar SSID name ataupun nama wifi dan juga password wifi untuk router D-Link. Semoga ia bermanfaat. Hingga kita bertemu lagi di video akan datang. Sian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.